pramugara tidak kristal jadi pramugara itu yang seperti itu tapi kristal kalau hati di menikmati alam Papua selalu menarik. Kolaborasi geografisnya membuat akses ke wilayah ini tak pernah mudah. Pesawat perintis seperti ini menjadi akses tercepat dari kota Timika menuju Asmat. Perjalanan dilanjutkan melewati Teluk Flamingo untuk tiba di ibu kota Asmat, Agats. Kabupaten Asmat berdiri tahun 2002 hasil pemekaran dari Merauke. Satu dari 175 kampung di Asmat, Mumugu, berada di distrik Sawa Erma. Wilayah ini berada di ujung utara Asmat, berbatas langsung dengan Kabupaten Nduga. Di sinilah kami berada, aku dan seorang kawan, Fawas. Ya, bentar. Mengajar baca tulis di kampung Mumugu Batas Batu. Nofri. Me. Guru berarti kuri dalam bahasa Asmat. Kuri Habibi, mereka memanggilku. Iya, ya. Saya. Saya. Ntar hari ini. Kami dikirim oleh Sokola, sebuah lembaga pendidikan bagi komunitas adat. Teata. Kita. Sokola memadukan cara belajar sesuai istiadat dan kehidupan sehari-hari mereka. Di sini, kami bekerja sama dengan Keuskupan Agats. Misi kami, mengajar baca tulis. Alasan utamanya, karena di sini, guru tak ada. Ya katanya sih, dulu mereka pernah sekolah. Tapi, guru-gurunya sering pulang dan pergi. Jadi lebih lama di luarnya daripada di lokasi. Akhirnya lama-kelamaan mereka jadi tidak percaya lagi sama guru. Nah itu yang awal-awal waktu itu di sini. Jadi ketika baru tiba pertama di sini kita mencoba untuk mendapatkan kepercayaan mereka dulu bahwa kita benar-benar guru yang datang ingin mengajar seperti itu. Sejak 2013 kami bergantian mengajar di sini. Literasi dasar pada 6 bulan pertama dan literasi terapan 6 bulan berikutnya. Total ada 6 orang secara bergilir. Kali ini, aku dan Fawas yang bertugas. Di sekolah, aku ditugaskan mengajar literasi dasar. Belajar babi bubebo. Tak mudah pasti. Lagi. Ya, pintar. Aku biasa memulainya dengan huruf vokal untuk masuk ke huruf lainnya. Ini rumus dasar yang biasa kami gunakan di berbagai tempat. Targetnya, siswa bisa baca tulis dalam waktu 3 bulan. Di sini, bangunan sekolah sebenarnya sudah ada sejak 2012, tapi proses pendidikan tak kunjung berjalan.
Kebiasaan masyarakat yang pergi ke hutan dalam waktu lama berbenturan dengan sistem belajar formal yang memiliki jadwal baku. Kami memilih menyesuaikan dengan pola hidup mereka. Yang penting, anak-anak datang ke sekolah. Kalau masalah ini nggak bisa paksa. Tadi kan ada yang menjelaskan, kalau kita lipat tangan saja begini, terus siapa yang mau kasih kita makan, katanya seperti itu. Kalau kita belajar terus, tapi kalau tidak cari makan, itu tidak bisa. Harus jalan sama-sama, katanya seperti itu. Situasi yang sama dialami kerabat mereka di kampung Mumugu Bawah. Ini kampung induk sebelum sebagian pindah ke tanah yang baru, Mumugu Batas Batu. Tidak ada guru sejak 2009, dan sejak itu mereka kasih kosongkan Mumugu Satu ini. Nah, akhirnya masyarakat di sini mereka mengeluh, kami mau dapat guru dari mana, karena guru di dalam sekolah itu macam anak-anak bermain kan. Jadi guru tegur sedikit, guru tegur anak-anak, baru anak-anak ke rumah dan lapor kepada orang tua. Dan orang tua mereka bawa memukul anak panah untuk mau pukul guru, tapi sudah. Akhirnya guru dari situ sampai mereka sudah bubar. Tinggal saya, guru penginjil saja yang saya bisa menetapkan di sini. Alam pula yang menghidupi kami di sini, lewat kacang panjang ini. Kala petang datang, kesempatan kami untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan pribadi, termasuk memasak. Kacang panjang ini hampir tiap hari makan kacang panjang. Ah, tiap hari lah. Bukan kacang hampir panjang. Setiap hari, memang setiap hari. Yang paling cepat panen. Karena dia setiap hari dipanen bisa. Jadi dia akan selalu ada buahnya. Pernah bosan nggak makan yang terus? Ah, enggak. Kalau bosan mah enggak. Olahnya kan macam-macam. Mie kacang panjang. Terus nasi goreng kacang panjang. Tumis kacang panjang. Jadi lalapan. Lalapan kacang panjang. Nah, macam-macam. Ini kreatif aja ya. Ketika kehidupan masyarakat di sini yang pemburu meramu masuk perubahan, itu mereka seperti sementara aku mengajar literasi dasar, Fawas mengajar literasi terapan. Ini kisahnya. Namaku Fawas, rekan Habibi dari sekolah, asal Jakarta. Coba, ada yang tahu kok, ini tanggal berapa? Kami bertugas di tempat yang sama. Kampung Mumugu Batas Batu, Kabupaten Asmat, Papua. Setelah mengikuti literasi dasar selama 6 bulan, anak-anak melanjutkannya dengan literasi terapan. Mereka sudah memulainya dengan berseragam putih merah, buah dana bos pertama. Mereka kini sudah menguasai baca tulis, tak sampai 6 bulan. Padahal sebelumnya, tak kenal huruf sama sekali. Hak dasar yang baru mereka dapatkan berpuluh tahun kemudian. Ketertinggalan yang harus dibayar mahal.
Ketika kehidupan masyarakat di sini yang pemburu meramu, masuk perubahan, sudah ada ekonomi, masuk transaksi uang, itu mereka seperti sok kultur seperti itu kan. Jadi mereka kaget ketika ada arus ekonomi kapital masuk sini, sementara kehidupan mereka sebelumnya tidak mengenal uang, maksudnya tidak mengenal uang, mereka makan dari hutan, lauk dari sungai atau dari hutan, seperti itu seterusnya. Nah, ketika ada uang masuk di sini, itu tantangan yang terbesar bagi mereka, bagaimana mereka bisa menjadi tuan di kampung sendiri, di tanah sendiri gitu. Jadi literasi terus, kemampuan literasi terus ditingkatkan supaya mereka setidaknya bisa beradaptasi dengan perubahan yang terlalu cepat ini bagi mereka. Sementara perubahan akibat dampak pembangunan tengah terjadi. Posisi Mumugu yang berada di antara Kabupaten Asmat dan Duga dianggap strategis sebagai jalur perdagangan. Sejak tahun 2011, jalan dan pelabuhan mulai berdiri. Literasi menjadi kebutuhan dasar untuk berperan aktif menyikapi perubahan yang terjadi. Bersama teman-teman. Saya kemarin naik dari pasir. Mereka mulai berlatih mengungkapkan perasaan lewat cerita sebagai bekal advokasi diri. Usia mereka beragam. Dari 8 hingga lebih 20 tahun dengan kebutuhan dasar yang sama. Begini saja, terima kasih Pak Guru. Ya. Kira di sekolah, baru saja. Dulu pernah sekolah tapi tidak tahu baca. Baru saja kami tahu baca tulis sedikit. Guru-gurunya takaruan masih di kampung bawah, Mumugu satu. Guru-gurunya kurang bagus. Tapi guru ini bagus. Kami semua tahu baca dari sini. Mereka makin kenal uang sejak kapal barang sering bersandar. Memanfaatkan tenaga menjadi kuli di pelabuhan. Supaya kami harus tahu kan. Kami harus tahu bahwa ini bagaimana baginya. Seperti apa? Macam kita bongkar barang itu, bongkar barang dapat uang 2 juta 40-an misalnya. Biasanya dapat 50 ribu saja. Kami tidak tahu. Jadi dulu sering tipu-tipu? Ya, sering tipu-tipu. Allah. Ya. Bula. Ya. Habibie tetap mengajar baca tulis, mendampingi anak-anak yang belum tersentuh literasi dasar sebelumnya. Sementara Bu Maria kini mulai membina TK. Oh itu, mulai itu. Ada berapa yang warna putih? Ceritanya pertama, itu saya diminta oleh Pastor Hendrik untuk datang membantu di sini. Karena keprihatinan bahwa banyak di sini anak-anak peserta didik, tetapi tidak ada guru. Hanya yang menjadi masalah, kami datang ke sini belum ada SK-nya. Hanya berjalan dengan nota tugas per 1 September 2012. Bu Maria adalah seorang guru PNS yang diminta oleh keuskupan untuk bertugas di sini. Ada sekitar 60 siswa yang terdaftar di TK, menggenapi 40-an lainnya pada kelas literasi dasar dan terapan. Lukas! Sebagai orang luar, tantangan lain bagiku soal adaptasi. Perkelahian anak biasanya akan berujung pada kegeraman orang tua. Nah, sudah. Sini, kasih salam. Minta maaf. Tangan. Lepas. Iya, benar. Ini, simpan.
Salam. Nah, minta maaf ya. Sudah. Sudah. Biasalah, main sesama teman kadang ada baku saling ganggu, berkelahi. Berkelahi baru di sini berkelahinya ya. Biasa tidak pernah tangan kosong. Minimal bawa batu, parang, panah, begitu. Dan kalau masih belum puas, panggil orang tua datang ke sini bawa panah. Marah-marah di sini. Ya, kita tantangan utama sih itu. Karena itu aku berusaha menyesuaikan diri pada kebiasaan mereka. Belajar efektif hanya tercipta atas dasar keinginan bersama dengan rasa kenyamanan serupa. Salah sadarlah hikmat Allah. Pembacaan dari surat. Kegunaan belajar pun harus kian mereka rasakan. Bukan Yahudi. Setiap minggu, kini anak-anak secara bergilir membaca Alkitab dan doa umat di gereja. Pekan ini, waktunya Titus dan Emma. Perubahan tak bisa dihentikan. Ia hanya bisa dihadapi atau diperam dengan resiko membusuk di dalam. Aku menghadapinya. Kami menghadapinya. Aduh, mereka menangis. Baik, belajar baik-baik. Setiap wilayah memiliki nilai yang patut dijaga dan dikembangkan. Dengan metode belajar yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat itu. Sekolah untuk kehidupan. Gagasan kami itu ternyata diterima dengan baik di sini. Adalah Pastor Hendrik dari Keuskupan Agats yang menginisiasi rencana pembangunan sekolah alternatif tersebut. Seperti yang kayak udah kita bicarakan waktu itu kan, apa, tentang sekolah yang kontekstual, sesuai ke apa, betul, adat mereka, betul, juga tidak ketinggalan dengan pendidikan formal, modern, ya, ya modern. Ya, harapan, nah, kita. Jadi konsep bivak-bivak itu seperti itu, Pastor. Ya, betul. Saya, ya artinya arahnya ke sana, dan bagaimana konsep sekarang juga modern. Tapi saya kira benar bahwa bagaimana pendidikan itu tidak membuat anak alienasi ya, ya, atau tersingkirkan dari dunianya yang sebenarnya. Dan bagi saya dunia ini sekaligus menjadi laboratorium. Lingkungan alam ini menjadi laboratorium pendidikan bagi dia. Ini satu kasih kan. Oh, jangan foto lagi. Ayo jangan sudah. Lahan puluhan hektar ini milik Keuskupan Agats. Secara administratif, sekolah ini nanti berbentuk formal, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Tempat belajarnya akan berbentuk pondok-pondok. Di sini akan dibangun satu ruang untuk belajar, atau dalam bahasa asma disebut ICCM, untuk tempat belajar. Saya pernah mengatakan dulu kami tidak butuh gedung, kami butuh ruang untuk belajar. Dan inilah ruang kami, gedung kami sudah ada. Ibadah minggu ini spesial karena mengundang aku dan Habibi yang notabene berbeda keyakinan untuk menghadiri misa di gereja. Titus dan Emma menjalankan tugas mereka, menyampaikan pesan Tuhan lewat ilmu yang baru mereka dapatkan, membaca. Bacaan dari surat pertama Rasul.
Rasul Paulus kepada dan kedamaian. Mereka menjadi belati, pemutus rantai buta aksara yang selama ini membelenggu. Oleh persaudaraan antar bangsa, marilah kita mohon. Tim sekolah mohon pamit karena sudah program dari kuskupan yang kami jalankan di sini. Kuskupan minta kami 6 bulan. Kami berterima kasih sudah diterima di sini dan kami minta maaf. Senang dan sedih melebur hari ini. Semoga ini suatu perpisahan yang patut diingat, yang membawa kebaikan di masa depan. Aduh, mereka menangis. Woi, belajar baik-baik. Anak-anak di sini semua rata bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Apapun itu bentuknya nanti Pastor Hendrik, seperti apa bentuk pendidikan yang dia inginkan. Tapi yang jelas, seperti bapak-bapak di sini sering bilang, anak kita jadi manusia. Maksudnya manusia ya yang memanusiakan manusia begitu. Pak Guru bilang, belajar yang baik saja. Tidak boleh bermain banyak kalau. Sekolah untuk menjadi manusia. Jangan melangi. Ini sebuah usaha mengubah cerita. Aku percaya semua ada takdirnya. Tapi mengapa manusia disebut makhluk paling sempurna? Rasanya karena kita punya akal untuk terus berusaha.